Saya dengan putriku Felicia yang juga dia undang secara khusus oleh Sarini, temannya juga, sama aspriku Benny. Dan nama saya Hotman Hutapea. Suasana di dalam gimana tadi, Bang? Suasana sangat akrab karena ternyata yang diundang itu khususnya yang teman-teman dekat saja. Jadi memang kalangan sangat terbatas dan tidak ada orang tua masing-masing karena memang pestanya keluarga sudah selesai di Jepang. Ya, tadi hari ini juga waktu dia mengucapkan kata pembukaan juga menyinggung soal katanya Hotman baper. Apa tuh, Bang? Perasaan katanya makanya sempat terjadi perang-perangan unfollow gitu loh. Sekarang udah di-follow lagi kan, Bang? Hah? Sekarang udah dari dulu. Bahkan yang dampingi Sarini ke Polda ya ini pengacaranya nih. Ya, waktu melaporin yang katanya seolah-olah ada dengan pengusaha itu loh. Itu loh. Ya. Bang, tapi sekarang hubungannya sama Sarini gimana, Bang? Ya normal, enggak ada masalah. Ya. Normal, bersahabat tetap baik gitu loh. Mereka enggak duet si Sarini hanya si itu hanya dampingin, si Reno enggak ikut nyanyi, tapi mereka dansa gitu loh. Ya. Sebenarnya masih panjang acaranya, tapi saya udah kecapean. Ini udah hampir 4 jam di sini. Makanannya enak-enak, Bang? Spesial, Bang. Makanannya enak-enak, ya. Kasih kado spesial. Enggak, karena kan orang kaya enggak perlu dikasih kado lagi. Lagi pula kan ini kan bukan pesta pernikahan, tapi kan dinner doang gitu loh, ya. Gitu. Makanan Jepang, Bang. Ah, tadi makanan ada, Jepang ya, ada ya? Ada. Sushi. Ya. Sebenarnya sih seperti resepsi antara perpaduan lah, ya. Lebih ke informal dinner. Dan sangat menonjol malah siaran live acara TV satu stasiun TV. Jadi kita sambil makan jadi kayak figuran juga gitu loh. Gitu. Oh, sosial harus ditotalin sih, jangan saya nggak pernah totalin. Mungkin ya, nggak boleh lah, malah aspri gue lebih kaya dari akun dia nih. Tasnya aja 1,2 miliar tuh. Nih, rokok baroko nih. Ya, ini benar nih. Sepatu Abang berapa tuh, Bang? Hah? Sepatu Abang. Lumayan, tanya. Ya, doanya semoga anaknya lebih pintar dari Hotman Paris. Jadi, jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.